kita juga nak kongsikan di sini di antara transformasi yang bakal dilakukan di Kota Tinggi juga. Kalau kita nak kongsikan selepas ini, di mana dalam siri lawatan yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Seri Khalid Nordin, dalam hasrat beliau sendiri menjadikan Kota Tinggi sebagai destinasi bandar satelit. Akan direalisasikan tidak lama lagi. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana dan apa juga antara transformasi yang akan dilakukan, ayo kita saksikan paparan ini. Kita ke Johor. Siri lawatan kerja ke kawasan Parlimen oleh Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menjengah ke Parlimen Kota Tinggi minggu lalu. Ia merupakan Parlimen ke-23 sejak lawatan yang sama diadakan bermula awal tahun ini. Kerajaan negeri merancang menjadikan daerah Kota Tinggi sebagai bandar satelit bagi Johor Bahru selain tertumpu terhadap sektor pelancongan dan pertanian. Kota Tinggi yang terletak di utara ibu negeri itu boleh menjadi bandar satelit sama seperti Pekan Enas, Pontian dan Tanjung Piai di barat bandaraya Terbabit. Ini kerana jarak perjalanan antara Kota Tinggi dan Johor Bahru mengambil masa 40 minit hingga sejam selain mempunyai ramai penduduk di sebelah timur iaitu Pengerang. Kerajaan negeri mengambil pendekatan itu bagi merapatkan jurang infrastruktur serta merancakkan aktiviti ekonomi di Kota Tinggi yang rata-rata terdiri daripada golongan nelayan dan petani. Tadi Yang Amat Menteri Besar menggalakkan tiga teras utama untuk Kota Tinggi dan transformasi pembangunan Kota Tinggi. Nombor satu ialah aktiviti pelancongan. Kita ada fakta-fakta sejarah yang begitu besar dan pelancongan sejarah berdasarkan sejarah dan agro akan menjadi satu teras utama dan itu akan dikembangkan. Keduanya dari segi agrobusiness itu sendiri, di mana banyak kegiatan pertanian berlaku di sini. Dan ini juga akan dikukuhkan lagi. Dan ketiga ialah teras yang baru iaitu perumahan, hartanah. Sebab kebutuhan Kota Tinggi dengan adanya ada pembangunan yang pesat sekitar dan juga dengan adanya komitmen kerajaan pusat dan negeri untuk membangunkan infrastruktur yang baik, maknanya di accessibility, connectivity melalui jalan seumpamanya, akan mendekatkan lagi perjalanan antara Johor Bahru, contohnya ke Kota Tinggi, maka Kota Tinggi akan berpotensi menjadi bandar satelit untuk metropolitan Johor Bahru di sebelah barat. Jadi itu satu lagi perkara yang amat saya gembira dengar. Dan kalau itulah perancangan kerajaan, maka kita berpeluang untuk sama-sama meningkatkan taraf sosioekonomi di kawasan Kota Tinggi dan ini akan tentu memberi limpahan yang baik pada penduduk setempat. Dalam lawatan sehari itu juga, Menteri Besar Johor itu telah merasmikan Pusat Aktiviti Warga Emas Jabatan Kebajikan Masyarakat di Felda Air Tawar 3. Malah beliau turut menyempurnakan Majlis Penyampaian Hak Milik Tanah, Majlis Sumbangan Yayasan Darul Takzim dan Majlis Sumbangan Yayasan Pengerang di Pekan Tanjung Sedili. Selain itu, beliau bersama rombongan yang terdiri daripada barisan Exco Kerajaan Negeri, ketua-ketua jabatan dan pemimpin-pemimpin masyarakat juga turut melawat makam Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan tepian Sungai Kampung Makam. Lawatan tersebut merupakan antara komitmen Kerajaan Negeri untuk meninjau perkembangan semasa pembangunan di setiap kawasan agar segala dasar kerajaan yang dilaksanakan selama ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Selamat pagi.